Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya ya, Harry Cycling Channel ya. Hari ini saya melakukan sepedaan lagi ya. Ini sepeda saya di belakang. Hari ini saya berada di Jembatan Kahayan ya. Hari ini khusus mengeksplor Jembatan Kahayan ya. Jembatan Kahayan, Kota Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah ya, kawan. Jembatan Kahayan ini panjangnya 640 meter kawan ya, dengan sekitar 9 meter kawan ya, menurut data kawan ya. Dan di bawah untuk alur pelayarannya sekitar 150 meter kawan. Selamat menonton videonya. Sebelum dilanjutkan videonya, tolong yang belum subscribe di subscribe ya, di like, di subscribe, supaya channel ini lebih berkembang lagi ya kawan. Selamat menonton. Salam Goes Mania. Jus. Ini pemandangan di bawah kawan. Dari sisi kiri kita berangkat kawan. Nah, itu masjidnya kawan. Masjid di Taman Pasuk Kamelo kawan. Di bawah pemandangan sungainya. Kita nanti coba ke sana kawan. Ke sini kawan. Ke dekat masjid Taman Pasuk Kamelo kawan.
Ikutin terus kegiatan kita kawan ya, bersepeda jus. Ini di bawah jembatan ya kawan ya, sisi ini adalah tempat-tempat kuliner kawan. Ini di bawah jembatan kawan, tempat-tempat kuliner kawan. Kalau agak siang ada jual kuliner, makanan-makanan kawan, sini kawan. Turun sisi sini kawan. Nah, yang di bawah itu adalah wisata susur sungai kawan. Yang di depan sana, sebelah sana itu adalah Taman Pasuk Kamelo kawan. Di sini tempatnya wisata kuliner kawan, biasanya bukanya agak siang kawan. Di depan sana adalah Taman Pasuk Kamelo kawan. Ini jembatannya kawan, kita berada di bawahnya kawan. Kita coba ke bawah sana kawan. Sekarang masih pagi kawan, masih sepi. Ini kawan, ini di bawahnya jembatan kawan, sisi sebelah kota kawan. Ini bagian bawah jembatan kawan. Ini airnya surut kawan. Ini biasanya tempatnya wisata susur sungai kawan. Sama di sana. Nanti kita akan sebelah sana kawan ya. Ini jembatannya kawan, kita berada di bawah. Sisi sebelah kota kawan ya. Ini jembatannya kawan. Menurut data saya lihat di Google tadi, panjangnya 640 meter kawan. Dan lebarnya 9 meter dengan alur pelayaran 150 meter kawan. Itu masjidnya kawan yang terlihat dari bawah tadi.
Yang sebelah sana adalah Taman Pasuk Kamelon, kawan. Kita menuju sepeda kita lagi, kawan. Untuk wisata kuliner biasanya di sini agak siang, kawan, ya bukanya. Itu udah mulai ada yang datang kayaknya itu. Itu mulai tata-tata, kawan, wisata kulinernya. Lewat sini, jalan sini, kawan. Depannya dari sini, kawan. Kawan, ini kita di sisi jembatan, kawan. Nah, itu masjidnya, kawan. Jembatannya kelihatan dari sini, kawan. Ternyata pintu masuknya pas di belakangnya Tugru Proklamator, kawan. Ini macam kayak tempat beristirahat atau saung-saung, kawan. Kita turun ke bawah, kawan, ini, kawan. Ini kayaknya kalau hari libur atau malam minggu rame, kawan. Ini, kawan, sepeda tadi kita tuntun dari sana, kawan. Kita angkat. Selamat datang. Oh, ditutup, kawan. Nggak bisa, kawan. Dari sini aja. Ini digembok. Ini, kawan. Selamat datang di wisata kuliner Sungai Kahayan, kawan. Tuh, kawan, jembatannya, kawan. Kita foto-foto dari sini aja, kawan. Kawan, jembatannya, kita berada di bawahnya jembatan, kawan. Jembatan Kahayan, kawan. Kita berada di wisata kuliner Sungai Kahayan, kawan. Masih pagi, tutup, kawan. Ditutup. Ini, kawan, pemandangannya, kawan. Ini memang tempat untuk selfie-selfie kayaknya, kawan, di sini. Ini, kawan, pemandangannya, kawan.
Ini kafe-kafenya kawan. Si tutup. Bang, mampu saya fotoin kah? Berdua kah? Ini kawan, dermaga untuk perahu yang justru sungai kawan di sini kawan, sama di sana kawan. Ini sungainya kawan. Nah itu ada perahu yang lewat. Wah ini ada pesawat kawan, naik kawan. Ini pesawat yang dari Bandara Cilik Riwut tuh kawan, ini naik kawan. Kita akan meneruskan perjalanan lagi kawan ya. Ikutin terus ya kawan. Jus. Kawan, kita ini arah balik kawan ya. Ini di atas jembatan Kahayan kawan. Di bawah adalah wisata susur sungai kawan. Terima kasih sudah melihat dan mengikuti channel YouTube kami. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, salam Goes Mania. Jus.